Ya gini lah guys, kalau di pedesaan semua orang itu harus bercocok tanam demi untuk mengisi isi pujit. Ya, jadi kalau kita tidak seribu ini, ya mungkin andai kata orang lain itu gajian ya, kayak aparat, kayak pejabat gitu kan, kayak PNS. Kalau kita balah daya lah, seorang petani, ya petani, petani ini lah, bukan petani apa, campur aduk. Nah ini kita lagi mojokan itu mencangkul sisa-sisa yang sudah kena sama mesin. Jadi sisanya kita cangkul dengan rapi, nah, supaya mendapatkan hasil yang baik. Nah, ini kayaknya ada kebocoran di sini. Nah, ini nanti diperbaiki lagi ya guys. Bro, gimana bro, capek gak? Udah gajian belum? Belum. Yang kemarin 3 hari 4 hari belum dibayar ya sama bos. Sabar aja ya. Yang penting perut kita diisi ya. Oke.